Selamat malam. Nekat menjadi bandar narkoba, seorang janda disergap saat akan bertransaksi. Ya, dan dari hasil penggeledahan rumah, petugas menemukan 6 paket sabu. Ayo cepat sudah, cepat sudah. Erin Irani alias Gita tidak berkutik saat disergap tim Opsnal Satnarkoba Polres Bima Kota karena terbukti menjadi bandar sabu di wilayah Tanjung, Kota Bima. Janda satu anak ini ditangkap di rumahnya di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanai Barat, Bima, NTB. Dari hasil penggeledahan di rumah sang bandar, polisi menemukan 4 paket sabu siap edar beserta alat hisap sabu. Mengetahui ibunya ditangkap polisi, anak pelaku sempat menangis histeris. Tidak menyangka ibunya ternyata masuk ke dalam jaringan bandar sabu. Ya, usai digeledah, pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Bima Kota guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Kami berhasil mengamankan 6 paket sabu dalam jumlah bersihnya itu 0,95 gram. Selanjutnya yang diamankan seorang perempuan inisial G